Di mobil lah sampai sini di. Banyak perang. Jadi tahan 1, 2, 3. Dah. Loh, bang, nempak dong, bang. Galah, aduh, aduh. Tapi cemas juga tadi. Aku ganggu ya banget dari dia. Tak lah. Ya, silakan. Yo, tak mau lah.
sini. Oh,
Mundur. Lagi. Awas kita kena tumpur, Ki. Bentar. Pelan. Go, tak apa, mundur lagi. Loker depan, Cok. Dah. Loker depan tu. Loker, bang. Tak hidup tu. Tak hidup, mang. Tak. Maju. Hah? Go. Mang Ade, tunggu mang, pelan-pelan. Loker, Cok. Thank you.
pakai kereta. Kok kanan. Terus, Pat. Loker. Loker, Pat. Oke. Langsung kiri. Mundur. Dah. Tentak. Terus. Lagi malas. Terus. Sip, kiri habis. Banyak lah. Tunggu nebeng. Woi, naik kecil ya. Tak juga. Sat juga. Bang. Hah? Nyampetlah. Mundur loker kiri. Nah, coba lah. Gas! Cuma harapan kami jangan lihat dari mobil off-road dong.
Bapak-bapak, ini bukanlah kegiatan huru hara, tidak. Tiap dia turun ada buah tangan yang dibawa. Kok nilainya kita lah. Koknya sedikit tolong dilautkan, koknya setempal tolong digunungkan. Tando putih kambing dapat diselik merah hati keadaan. Itu yang bisa dibawanya. Semoga ini menjadi bingkai persaudaraan silaturahmi yang tidak pernah putus. Saya pernah bilang dulu di sini, saya tidak takut kehilangan rasa. Nak rasa penciuman hilang, nak rasa aku hilang, tak apa-apa. Yang saya takutkan ketika rasa persaudaraan sudah hilang di tengah masyarakat, ini yang harus kita khawatirkan. Baik. Ucapan kau datang tabak muka, kau wali tabak hukum. Pertama, kami persilakan dulu. Dari Pak Kadu Soro Kadesa. Berbagai rasa yang kita rasakan, yang kita sama sekali tidak pernah menduga hal ini akan terjadi. Tangguh dan Sekeladi ini akan diinjak oleh roda empat. Amin. Jadi awal daripada semua ini, bahwa pada diri ibu sekalian, bukan off-road ini sekedar untuk menghancur jalan, awal dari pembangunan jalan roda empat ke Desa Batumpang sampai ke Sekeladi. Jadi ini semuanya berkat doa kita semua, berkat-berkat kerjasama kita semua, bekerjasama dengan bapak-bapak yang telah bersusah payah, yang bukan pantas jalannya dia lewati langsung ke tempat kita, tapi dia sampai ke tempat kita. Karena tulus dan ikhlas hatinya untuk memikirkan nasib kita di sini. Saya dulu pernah mengatakan waktu yang datang pertama, itu mobil Pak Kajati, mobil Pak Willy, udah nyampai ke Batumpang. Ini orangnya saya tidak kenal, bapak-bapak semua. Jadi pada waktu itu, di dalam saya tidak tahu kalau pada waktu itu saya divideokan oleh orang, Pak Willy. Jadi Pak Willy juga melihatnya video itu. Saya bilang, mewakili masyarakat Desa Batumpang atas nama pemerintahan desa, saya berharap kalau untuk kali ini mobilnya yang datang, tapi saya berharap Pak Willy-nya yang ke Sekeladi, ke Dusun Tangkwe. Nah, pada hari inilah orangnya. Banyak sekali harapan yang kita gantungkan kepada beliau. Bukan sekedar jalan dan seterusnya. Mungkin yang insya Allah beliau juga akan memikir kita tentang sinyal hati, yaitu semoga kita berdoa, semoga beliau sehat selalu. Ya, sekeluarga lancar dalam semua urusan. Saya Widianto, saya kasih pendidikan dari kejaksaan tingginya dan maksud dan kesini selain dari sidangan kemarin, kemudian juga saya mewakili dari pimpinan saya untuk menyampaikan tentang persiapan. Jadi mohon diterima bapak-bapak ini, tapi jangan dilihat nilainya. Tapi insya Allah kami tulus. Ya, amin. Kemudian juga kemarin sampainya ke sini bukan karena kita sendiri, tapi banyak yang terlibat dalam menyukseskan sampainya tempat sosial kita di sini. Kemudian Pak Peri, Pak Tony, selaku ketua ekspedisi, dan teman yang lain kemarin yang telah support hingga sampai di sini, dan kita juga bisa sampai di sini, kita merasa bersyukur. Dan memang saya mengalami sendiri, memang jalannya teman-teman itu berat sekali kita sampai di sini, dan sangat terasa. Memang masih ada yang di belakang juga, teman yang di belakang menyusul juga, tapi kita tetap maju terus. Jadi kata Pak Iyab tadi, kita bukan menantang alam, tetapi kita bersahabat dengan alam. Kita di sini datang juga karena kita ingin merasa sama-sama kita di sini saudara. Jadi memang di pandemi ini semua terasa ya, saya maksudnya kita aja di kota aja sampai di sekat sama-sama juga terbatas. Tapi ya karena kita di sini kuat menyampaikan ini, kita mohon untuk diterima dengan ikhlas. Dan kami juga mohon maaf apabila mungkin ada yang kurang berkenan atau kami memang salah dalam berbuat atau perkataan, kami mohon maaf menurut saya. Tapi kami di sini juga merasa bahagia karena ada bapak-bapak ibu-ibu
sangat semangat untuk mengantarkan kita sampai. Terima kasih. Kami juga bisa menyelesaikan sampai di ujung. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.